yang di karung-karung ini bahan. Nggih, okay. Dicetak. Itu pas. Tapi sebetulnya penjeri ya saya nak tetes yo, Le. Wis, coba. Kurang lebih 3 sampai 5 tutup untuk satu itu. Nah, itu yang nutrisinya sama unsur haranya itu, penambahan unsur haranya. Kita seri. Tapi jangan terlalu banyak-banyak. Ini cuma ini, Pak. Aku tak bisa. Kalau ini udah baru. Pelan-pelan, Pak. Ini udah entek. Semprot, nih. Berarti ini sih nggak ada ternak. Apa? Obatnya tadi itu, dekomposernya dan unsur haranya, baik nutrisinya itu biar biar meresap sempurna ke semua bahan. Tidak menguap ini. Tidak. Nggak tahu ngalur jerat. Oke, okay. Rahasia perusahaan. Ini. Duk, kira dulu. Timbul. Bagus serangan gol. Apa sih? Nah, enak ya. Berani dibalik, nah ini kita sudah bisa angkat. Ini baru satu hari kemarin. Iya. Tuh. Ada yang sebagian diperbaiki. Di 5 harinan ini. Kompos blok sekitar 5 harinan. Awalnya bikin apa namanya? Kompos blok ini awalnya bagaimana? Awalnya itu sekitar hampir 1 tahun yang lalu ada permintaan bahan baku kompos ke Yogyakarta. Ada salah satu teman saya permintaan disuruh untuk ngirim bahan untuk pembuatan kompos. Kita berpikir awalnya itu untuk pupuk tabur seperti biasanya itu. Nah, terus lama-lama dia punya orderan untuk reboisasi bekas lahan-lahan tambang yang tidak bisa ditanami. Terus dia menginfokan kepada saya untuk menciptakan sebuah inovasi. Makanya terus kita berpikir, kita mengolah bersama teman-teman. Wah, ini kalau untuk tabur itu kalau kena air dan lain sebagainya dia akan larut, hilang. Nah, makanya kita coba cetak, jadilah semacam kompos blok ini. Sebetulnya ada juga yang idenya untuk dibuat bulat, cuma kita kesulitan untuk model bulatnya itu, untuk kecepatan cetaknya bulat belum begitu canggih lah, karena kita serba masih manual begitu. Akhirnya saya ajukan kita buat kompos blok, kita ajukan ke teman saya dan dia setuju. Terus kita ngasih teman saya ngasih orderan ke kami. Pak, kalau bahan penyusunnya apa saja? Bahan penyusunnya ini kita memanfaatkan limbah-limbah peternakan yang ada di lingkungan sekitar kita. Satu, kompos kotoran sapi, terus kotoran ternak ayam, terus limbah dari penggilingan padi yaitu sekam. Terus kita fermentasi dulu. Habis fermentasi, setelah beberapa hari terjadi fermentasi, kita pindah ke lokasi sini, terus kita tambahi zat nutrisi dan unsur hara juga perekatnya supaya tercetak, dan kalau dia kering maksimal dia tidak akan hancur. Artinya bahan-bahannya dari ini ya, limbah ya, Pak ya. Bahannya semua pemanfaatan kita dari limbah. Limbah sekitar, limbah masyarakat lah. Peternakan
sama penggilingan padi. Pak, ini produksi sehari sudah bisa berapa? Karena kita masih manual, satu hari rata-rata kita jalan 8 orang itu 200 sampai 300an kompos blok per hari. Itu kalau proses dari bahan baku sampai jadi itu butuh berapa hari, Pak? Kalau dari bahan dasar sampai jadi itu sampai kering, untuk pengeringannya itu 7 sampai 10 hari. Oh. Kompos blok untuk pengeringannya 7 sampai 10 hari, karena tidak boleh kena matahari langsung, karena matahari langsung dia akan pecah. Gitu. Jadi harus ada pelindung di atasnya itu supaya dia keringnya maksimal. Itu kering alami, serba natural. Itu. Kalau keunggulannya kompos blok apa? Keunggulannya ini, jadi kompos blok ini suatu media semai sekaligus media tanam. Jadi ibaratnya kalau untuk daerah Sragen, katakanlah kita yang harapan kita kedepannya itu mengharapkan sayuran yang berasal dari pegunungan bisa kita tanam di sini. Terus dan cukup, tidak perlu disemai dan pindah tempat, tidak perlu, cukup dengan sekali tanam di kompos blok itu dia langsung bisa berkembang, dia langsung bisa berbuah, dan dia juga bisa dipanen di satu tempat kompos blok ini. Model rak-rak semacam ini, katakanlah ini mau ditaruh di dapur, mau di dalam ruangan, karena ini sayuran mungkin ditaruh di luar, mungkin dia bunga, anggrek atau tanaman mahal bisa taruh di dalam rumah. Ini kalau orang bilang kalau kabur itu bisa kok kita tanam di daerah semacam Sragen ini bisa kok. Dan apa pot dari kompos itu itu memang kreasi awalnya kreasi dari warga atau bagaimana? Itu memang berasal dari warga, Pak. Mereka untuk mencari nafkah dengan cara belajar bagaimana saya dapatkan rezeki dengan bahan yang sangat murah, sehingga dia timbul pemikiran hanya menggunakan berambut yang dibakar sekam itu, lalu menggunakan kotoran sapi dan kotoran ayam bisa diolah jadi uang yang nilainya cukup bagus, sehingga kesejahteraan mereka bisa terjamin. Ini menarik karena menggunakan bahan-bahan yang kotoran misalnya yang seharusnya tidak bisa dipakai tapi bisa lebih berguna, ya, Pak. Nah, dengan tata cara itu, Pak, saya sebagai lurah desa Bandung mau mengusahakan sehingga itu bermanfaat untuk pribadinya mereka maupun untuk masyarakat dan pemerintah pada umumnya, Pak. Karena menurut saya ini langganannya sudah berkembang banyak, tapi hanya struktur organisasinya kurang sempurna, tapi sudah kita bina dan kita arahkan, mudah-mudahan nanti menjadi lebih bagus lagi. Kendalanya lebih ke modal ini, Pak. Kendalanya memang mudah, Pak, tapi dari desa sendiri, karena itu melihat orang yang nggak mampu. Kalau desa nanti ada uang, Pak, mau saya pinjamkan untuk membelikan bahan itu dengan tata cara tanpa memberi jasa kepada kita, Pak. Tanpa bunga lah. Ini proyeksinya kalau memang ini bisa jadi besar, kemudian bisa untuk mengangkat derajat perekonomian warga di zaman ini, Pak. Iya, sudah digambarkan oleh cari saya, kalau itu nanti menjadi kerajinan masyarakat, maksudnya, Pak, kerja masyarakat itu orang duduk di rumah, ambil bahan itu nanti bisa distorkan dari mereka, lalu mereka dijual seperti ke Sulawesi, ke daerah-daerah luar Jawa. Anu kali baru lah. Ya, Pak, udah.